Halo semua, balik lagi ke sesuatu yang kurang bermutu sebenarnya bang. Iya, cuman kita mutu-mutuin aja. Ya. Jadi tujuan kita ngapain di sini nih bang? Kita bikin YouTube supaya subscribernya ngalahin Atta Halilintar sama Ria Ricis. Oke, kita, kita mencari. balap, balap ya, kita balap. Jadi tujuan kita akan mencari adsense sebanyak-banyaknya. Adsense sebanyak-banyaknya, kita bikin konten yang kebetulan Freddy kan Ah, anaknya baru, lahir nih. Iya, kita ajak betul, naik banget. banana boat. Enggak gitu juga. Enggak <laughs> gitu juga. Kita ajak naik banana, boat. Jangan dong. Kita mau bahas apa nih bang? Pertama A nih bang nih. Ini juga gue gak tau di undang kesini hmm. ngomong apaan gak tau gue juga. Gue juga gak tau sih sebenarnya intinya kita mau cari adsense doang sama cari ya, apa sponsor kayak viewer kan. ya yeah. viewer uh, endorse kek bang ada sponsor di sini ya, nanti emang. Pakai frutang kayak nggak apa-apa ya, top granita enggak gak apa Granita enggak apa-apa. Eh ngomong-ngomong pakai kaos band emang. Ya lah, iya. Ori enggak? God bless. Ori enggak? Ori lah orang dikasih. <laughs> <laughs> Kalau gua beli baru KW. Entahlah. <laughs> sama gua juga nih. Ini, ini ori, ori dong. Berarti dikasih, beli. Iya, yeah, <laughs> ini jangan samain lo sama aku. <laughs> Beda kita. Ini ya banyak fenomena yang terjadi juga ngomong-ngomongin kaos anak band ya bang ya. Iya kaos band banyak yang pakai kaos band tapi nggak tahu lagunya. Lo tahu lagunya nggak? Tahu God Bless ada semut hitam, hmm. uh, biskota yang mungkin nggak banyak sih cuman ada rumah kita rumah itu gue tahu cuman nggak nggak sebanyak yang di album gitu. Dan menurut menurut lo ah. Perlu gak lu pakai kaos anak band tahu lagunya? Kalau gua kan emang slankers. Perlu. Perlu lu kalau pakai kaos apa yang nempel di badan lu, lu harus tahu semuanya. Lu harus tahu ini bahannya apa bahannya bahan ini di ini cet uh, cat sablonnya apa harus tahu kan enggak 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 lu gitu. harus tahu pabriknya di mana enggak gitu juga bang lu tahu ukuran misalnya ini XL nya merek ini uh. Uh, berapa ukurannya lu harus tahu terus ini ada uh, kan ini kan kayak apa sih namanya apakah ini dari karet kah sablonannya pokoknya lu harus tahu semua nggak boleh nggak pokoknya harus tahu yang menempel di badan kita, kita harus tahu itu apa aja. Kayak lu pakai celana jin ini, ini seratnya nih dari uh, ulet ulat apa? Ulat apa sih? Ulat sutranya yang umur berapa bulan lu harus tahu gitu. Eh sampai lu, sampai segitu ya. Iya, lu lu pakai kaos partai lu harus tahu tentang uh, visi misi partai. Udah, 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 udah. kita lu, kita kayaknya nggak usah ngomongin kaos kayak Emang salahnya di mana? Enggak, harus udah, tahu. Banget. Enggak sampai segitunya, Bang. Cukup tahu lagunya aja cukup udah. Ya kayak lu main gitar. Lu harus tahu itu eh, kayunya apa, apa kayu-kayu pisang atau kayu dari Olimpik. Lu harus Acah, tahu. Ribet banget. Senarnya. Gue salah-salah pilih -salah orang <laughs> <bingung>, ngomong <laughs> ya. <laughs> ribet banget sampai segitu. Senarnya kan lo harus tahu itu bahannya apa. Oh, Terus kayak eh, ada pick itu magnetnya tuh sama enggak dengan magnet <laughs> yang di Tamiya? Lo harus tahu tuh. Ah. Eh, Bang. Ngomong-ngomong gitar, Bang. Ngomong-ngomong ah. gitar. Alif Bata, Bang. Lo tau Alif Bata kan? Alif Alif Bata. Alif Bata. Iya, tahu-tahu. Sekarang dia pakai gitar elektrik. bang. Menurut gue ya. Ini menurut gue ya. Aduh, gila. Dia pakai akustik aja ya. Semua gitaris sejagat sosial media itu udah dibanding-bandingin. Woi Alif Bata tertawa melihat Anda main. Sampai gitaris-gitaris terkenal pun dikomenin kalau Ali Bata yang mainin mainin ah, nih main lagu itu iya itu akan lebih enak daripada lu itu pencipta aslinya lu bang sampai digituin sekarang main gitar elektrik waduh ya kanker, betul sih hancur sih betul sih itu yang komen begitu betul kok betul sih? karena Mas Ali Bata adalah gitaris terbaik di dunia nggak ada yang ngalahin dia iya tapi kan gak usah dibandingin semua, tapi gak usah dibandingin bang semua kita mau siapa Slash mau siapa itu sama Alip, Mas Alip mah nggak ada nggak ada apa-apanya tahu Mas Alip tuh nomor satu di dunia kalau karena kalau gua ngomong Mas Alip biasa aja ntar gue diserang sama fans <laughs> sama Alip Alip mania Alip pers Alip makanya gue harus ngomong Mas Alip itu keren Anjir cupu banget nih orang nih iya <laughs> karena kan kan gue kan dulu kan waktu Mas Alip masih aktif di Instagram kan gue sempet itu ya komen-komenan dm dm gitu oh, berarti Alipers masih kalah bang bintang udah dm dm ya waktu-waktu mana -mana. dia sekarang akunnya kemana nggak tahu kapan di, ya, di hack atau apa uh. gitu terus kayak Hei Mas Bintang ya ini ya iya ya Mas Alip gitu kayak uh. gitu itu doang masih sehat-sehat terus masih iya gitu Mas Alipnya baik gitu apa asik gitu asik iya gue tahu jago gue tahu mantep gitu uh, 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 fan fanbase-nya kuat tapi kan dia main akustik aja, kita udah diserang nih bang. Yeah. Gimana dia sekarang main gitar elektrik? Mendingan stop main gitar, udah dah lalu dah. Kita main ini aja lah, jangan main gitar. Kita parkur aja parkur. Kita parkur aja udah parkur. <tuk> udah Mas Alifnya sih santai cuman mungkin ada orang-orang yang mengidolakan beliau apa kayak Oknum Oknum. Iya ognum. garis kerasnya Mas Alif mungkin dia merasa kalau gitar itu adalah Uh, perlombaan jago-jagoan jago ajang jago-jagoan. Apa hebat-hebatan, jadi bukan hmm. ah biasa aja gitu, tapi ya kan seni itu kan untuk untuk di apa ya? untuk dinikmati, dinikmati. gitu, bukan bukan untuk dibanding-bandingin. dibanding Siapa yang lebih jago siapa. Berarti nggak apa-apa ya Alif Bata pakai gitar gak elektrik apa apa. Gak apa, -apa. Ya. Selama selama dia kan hak setiap orang buat main gitar elektrik, gitar akustik itu hak. Hak Oke. hak, hak tiap orang semua ya tadi yang ada apa sih namanya ya fans garis kerasnya hmm. atau mungkin apalah namanya gua nggak tahu itu kayak nyerang ada video siapa. Wah, hmm. ini mah begini lah gitu ya. ya gua itu. takutnya juga. gua takutnya dia main akustik aja udah banyak yang serang. Hmm. Kalau main elektrik, wah gila ini serangannya double nih kayaknya. Ya, iya itu kalau dibanding-banding kayak ya kan kayak lagu apa tuh yang itu kan. Ojo dibanding bandingi ya. koyong e dibanding-banding. Enggak eh, gitu bangsat, gitu bangsat Nih Bang, gua ada satu video nih. Lo coba lo. Liat, ah. ya. Ini keresahan gua juga sih sebenarnya sih. Keresahan banyak banget keresahan. Gua bang. resah banget pokoknya bang hidup gua penuh keresahan bang. Apalagi anak, -anak baru lahir resah banget bang. Biaya anak itu wah wow, anjay. Anaknya lucu tadi lihat gua. Kayak <tuk> lucu dia. Ini Rambutnya deh. udah ada 17. 17 gimana? Sih? Rambut ada 17 lebih ya? 17 selai. <tuk> gua gua kan suka main reguleran weddingan juga ya. Aha, ah. Gua selalu lihat fenomena seperti ini. Menurut lu gimana? Main. Okay. Band band. Jadi, yang pertamanya selalu... Oh, ini pengantengan ini ya, pengantengan lempar. Lempar uh, bunga ya. Pertama pasti pura-pura lempar. <sukai> <D summat>. <sukai> <sukai> Mempar, <kipun> oh, dia itu, dia pemain band Iya, <sukai> 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 yeah, pemain band -nya. Sama kayak gue biasanya kalau main... lagi main wedding kan nih. Uh -uh. Ada adegan lempar bunga ini. Uh -uh. Yang pertama pasti template doang. Ngapain yeah. sih kalau udah tahu template dan yang mau ngambil bunganya juga kan udah tahu template doang. Sebel gue liatnya Bang. Kayaknya memang nggak apa-apa deh. Maksudnya gini, enggak orang... enggak gua nggak terima, Bang. Enggak kan itu kan nikahan dia ya. Iya. Yeah. Orang pun orang pun yang yang apa namanya yang nangkap itu kan kayak dibohongin nih. <laughs> ya udah gitu kan. <laughs> Tapi ya ya kita nggak bisa nggak bisa ngikutin sesuai semu semua dengan sesuai dengan kita gitu. Tapi template dong. Template bang. Bener template. Tapi mungkin kalau pun gua, lu waktu nikah gitu gak? Iya juga. Sih. Nah iya gitu maksudnya. Ada orang, ada masa orang-orang tuh kayak kasarnya alay kayak. Ya lu alay itu. Lu kita saat zaman dulu pun <laughs> seperti itu. Jadi cuma beda-beda masa doang sih. Mungkin kalau gua sekarang lihat itu sebel, cuma mungkin kalau ntar gua Bekahan juga kayaknya mungkin gitu juga gitu, mungkin enggak tahu juga sih. enggak tapi kan coba lo lihat reaksi penontonnya. Eh penonton bukan apa yang mau ngambil, lihat, uh. yang, yang mau ngambil ne. Uh, uh. Kan dia udah tahu template, ngapain dia, pura-pura kaget, apa dia pura-pura kaget? <laughs> ya gak tahu mungkin itu memang memang tahu sama tahu ya yang yang, <laughs> yang sama iya mata yang yang kasar yang ngebohongin <laughs> tahu kalau yang dibohongin udah tahu juga gitu <laughs> yang ngebohongin biar seneng aja ya <laughs> iya gitu. seneng aja lu kawin seumur hidup sekali iya. biar seneng gue pura-pura aja dah <us pools blue> ya, kan misalnya kalian ya, kawin ya, kedua kali mungkin kali set langsung. Kali yang pertama mungkin gitu, pertama kali. Iya, pas kedua baru akhirnya ah, bohong lu langsung lempar gitu. Makin gitu sih. Mas kedua mungkin dia lebih 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 dewasa mungkin Dewasa. Siap-siap langsung lempar gitu. Ini menuju kedewasaan. Heeh. Oke, mungkin segini dulu video dari kita ya. Ya, terima kasih sudah menonton acara teman-teman yang punya video-video lucu nih. Mm. atau artikel-artikel yang unik tentang musik, apapun boleh itu gitar, hiburan, eh. tentang nyanyi atau apapun, kayaknya kita menerima ini, apa menerima sponsor ya? Menerima sponsor, kok menerima sponsor? <laughs> <laughs> boleh tinggal boleh. komen, kita mau bahas Comment. apa ya, lagi nih? Yang ya, lagi, yang lagi... eh, ya. uh, happening, happening nanti tinggal dilihat di sini. Mm. Uh, apa kirim nanti yang berhasil menang dapat gitar satu di sini Enggak, enggak, enggak. udah oke okay. ya dipilih aja oke okay, udah udah ada ini ada di bang musik salah, salah, salah. di rawa bugel di bekasi depannya ada gojek lewat ada gojek lewat oke okay, thank you teman-teman dan jangan lupa Terima kasih komen apa yang nanti kita mau bahas ya namanya apa caranya ini oh iya namanya apa ya bang kita ngomongin namanya apa ya namanya dan kalau bang. ini gini bang ini atau, gini ya. Atau gini. ini buat penonton aja, suruh, suruh, suruh ini aja, suruh. Ada nggak ide gitu? Iya, Sama tahu ada. Nanti Untuk ada hadiah menarik. Senar, senar, senar gitar. Ya, atau dari Freddy Wijaya. Senar bekas ini. Jangan bekas, enggak yang lima baru yang atau bekas <laughs> <orang>. <laughs> oke, oke, kita siapin. Kasih komen apa ya kita bikin duo, duo, duo apa ya gitu. Duo, duo anjing. dua anjing Duo, dua. Gitu kali. Nah, tinggal komen nama yang cocok buat acara kita nih nantinya ya, ya. gitu. Komen aja apa nih nama yang asoy. Dan kalau yang nonton rame, kita lanjut, Bang. Kita lanjut. Kalau yang nggak rame, udah Kita bubar. Bar, bubar. gitu aja. Gitu aja. Kita, kita parkur udah. Parkur. Parkur. parkur apa sih, Bang? Itu yang lompat-lompat itu. Hmm. Emang atau tau parkur?